Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Seputar Aceh kembali hadir di hadapan Anda. Di edisi Senin 26 April 2021 bersama saya Cud Intan, berikut Seputar Aceh selengkapnya. Pemirsa, menanggapi keputusan pemerintah pusat tentang larangan pulang kampung pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021 ini, Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Haji Husaini Awahab mengatakan hal tersebut merupakan upaya menghindari penyebaran COVID-19. Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Husaini Awahab mengatakan, keputusan pemerintah pusat tentang larangan mudik bertujuan untuk meminimalisir penyebaran virus corona di daerah dan kota. Walid Husaini menyarankan kepada masyarakat agar mengikuti anjuran dan himbauan pemerintah tersebut untuk kebaikan bersama. Terkait himbauan tidak pulang kampung, tidak mudik. Ya, ini yang memang terkait di pemerintah. Mungkin tujuan pemerintah supaya jangan, siapa ada udah coba satu, udah ada pandemi, dengan dia pulang kampung nanti terbawalah virus ini ke sana. Mungkin ini dari pemerintah. Demi yang namanya orang pulang kampung melihat orang tuanya, kembalilah kepada cara berpikir kita masing-masing. Tapi himbauan yang sudah ada, mari kita ikuti aturan yang sudah ada. Namun demikian, Walid Husaini juga memaklumi tradisi Hari Raya Idul Fitri yang menjadi momen bagi orang untuk pulang kampung berkumpul bersama keluarga. Maka Walid berpesan agar masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan dalam beribadah puasa Ramadan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri nantinya. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.